Hari Warisan Kesenian dan Kebudayaan Etnik Daerah Tutong diadakan selama satu bulan bermula pada 2 November 2015 hingga 29 November 2015 bertempat di Taman Rekreasi Sungai Basong untuk mendokong program-program di bawah Destinasi Tutong. Majlis Pelancaran Hari Warisan Kesenian dan Kebudayaan Etnik Daerah Tutong telah berlangsung baru-baru ini. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Orang Kaya Jayaputra Datuk Paduka Awang Haji Taha bin Abdul Rauf, Penghulu Mukim Keriam selaku pengerusi bersama dalam ucapannya. Program ini merupakan yang julung-julung kali diadakan sebagai memberikan pengetahuan tentang warisan, kesenian dan kebudayaan lima etnik masyarakat daerah Tutong, iaitu Puak Tutong, Puak Kedayan, Puak Dusun, masyarakat Iban dan Tionghoa. Melalui program ini, para pelawat dan pelancongnya juga akan dapat melihat secara dekat lagi tentang suasana dan cara hidup zaman masa silam yang diperlihatkan melalui rumah-rumah budaya. Yang Berhormat menambah lagi dalam ucapannya. Melalui program ini, para pelawat dan pelancong juga akan dapat melihat secara dekat lagi tentang suasana dan cara hidup zaman masa silam setiap puak dan masyarakat yang diperlihatkan melalui rumah-rumah budaya. Masing-masing yang mempunyai keunikan warisan dan budaya tersendiri. Ini ditambah lagi dengan acara ini diadakan di Taman Rekreasi Sungai Basong yang berpotensi sebagai pusat kebudayaan dan warisan masyarakat daerah Tutong. Dengan kedudukannya yang strategi dan ditambah lagi landscape yang menarik serta kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Begitu juga acara ini yang disusun ini turut dimelihatkan persembahan malam kebudayaan etnik daerah Tutong bertempat di Dewan Utama Komplek Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Acara ini akan dipersembahkan keunikan dan keindahan seni warisan budaya setiap etnik daerah Tutong. Di samping itu demonstrasi makanan dan kerap tangan serta penyediaan makanan malam berkonsepkan lekanon orang Tutong. Majlis diserikan dengan persembahan kebudayaan etnik daerah Tutong daripada Kumpulan Kesenian dan Kebudayaan Badan Penyelaras dan Promosi Pelancongan Daerah Tutong. Tetamu kehormat dan para jemputan khas seterusnya melawat ke rumah warisan etnik daerah Tutong dan menyempurnakan pelancaran papan tanda selamat datang ke rumah warisan etnik Tutong. Hari Warisan Kesenian dan Kebudayaan Etnik Daerah Tutong ini adalah program anjuran bersama Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong, Majlis Perundingan Mukim Keriam bersama Badan Penyelaras dan Promosi Pelancongan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Waktu lawatan bagi rumah warisan etnik Tutong, Taman Rekreasi Sungai Basong ialah setiap hari Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad, jam 9 pagi hingga 11 pagi dan 2 petang hingga 5 petang. Sebarang maklumat dan tempahan, bolehlah menghubungi di talian 8679017 atau di talian 8376648.